Yo, ada pergi dao, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara teknik ancaman ketika kalian berada di posisi yang kalian itu kalah guys, tapi kalian bisa menyerang atau bisa menang cuy. Yang tadinya posisinya tertekan bisa menang cuy. Ya, teknik ancaman ini sebenarnya ya guys ya, itu terinspirasi dari Bang Windah ya. Nah, di sini kalian bisa praktekkan juga di Free Fire cuy, agar kalian bisa menang yang tadinya kalah cuy. Teknik ancaman ini cuy, yang kalian perlukan yaitu mempunyai obstacle ya cuy. Kalau misalkan di rumah, kalian mempunyai obstacle yang tetap. Nah, di sini musuhnya itu terkena tembakan beberapa hit, akan tetapi tidak langsung mati ya cuy. Nah, di sini teknik ancaman ini kalian bisa yang namanya ngegocek ke sebelah kiri terlebih dahulu, jangan ke sebelah depan ya. Kalau ke depan, kalian bisa ditembak oleh musuh cuy. Nah, ketika ngegocek, lalu kalian ada mempunyai obstacle lagi, kalian itu nunggu lagi di situ, kalian langsung tembak lagi cuy. Nah, di situ yang namanya teknik ancaman, dan pastinya musuh bakalan kalah dengan gampang cuy. Teknik yang kedua yaitu decoy cuy ya. Kalau diibaratkan itu kalian nembak lalu bertahan. Nah, di situ hal yang harus diperhatikan ketika kalian posisi kalian terancam tetapi kalian ingin menang dan posisi kalian kalah, bisa menang karena teknik ancaman ini cuy. Nah guys, karena di sini saya pede si musuh itu udah sekarat, jadi saya maju akan tetapi ngegocek ke sebelah kanan sedikit dan menunggu reload shotgun ini cuy. Sebenarnya bisa pakai scar, tapi lebih optimal pakai shotgun cuy, agar ketika damage-nya itu lebih bagus guys. Nah guys, karena di sini miss shotgun saya, jadi saya ngegoceknya ke sebelah kanan ya cuy, jangan ke sebelah depan si musuh, apalagi ke hadapan si musuh, karena itu akan mengalami headshot atau kalian terkena headshot ya cuy. Nah, sambil nunggu reload, saya ke sebelah kanan, lalu saya mengarahkan aim-nya, lalu saya menembak si musuhnya guys. Nah, di sini karena gluanya gak kepencet ya cuy, saya langsung ngegocek ya, jangan ke sebelah kanan atau ke sebelah belakang guys. Karena di situ musuh bisa menembak dengan leluasa dan gampang cuy. Nah, di sini saya balik ke belakang atau ke sebelah kiri cuy, itu untuk berlindung yang disebut teknik ancaman guys. Nah, jika kalian pede dengan glue dan aim kalian itu on point, kalian langsung aja majuin dan kalian itu perhatikan musuh yang di depan yang kenoknya ya cuy. Biasanya itu yang mengganggu dan pastinya yang membuat kita kalah guys. Jadi hati-hati ketika ada musuh yang kenok di hadapan musuh yang lagi berdiri atau lagi masih sehat cuy. Nah, karena tadi saya di dalam ruangan, sekarang di luar ruangan. Gimana sih buat teknik ancaman ketika di sini posisi saya benar-benar di sandwich di kanan, di depan, dan pastinya di sini saya menggunakan yang namanya glue wall guys, untuk yang namanya bertahan lalu menyerang guys. Nah, ketika kalian dikepung ya cuy, karena di sini musuhnya di sebelah kanan, karena ada glue wall juga di sebelah kanan saya cuy, otomatis ketika kita berduel dengan musuh yang di depan saya itu bisa terhalangi dengan glue wall ya. Jadi kalian itu perhitungkan yang namanya musuh yang lainnya guys, takutnya kalian di sandwich bisa ditembak di berbagai arah guys. Nah guys, karena di sini knock, kita langsung aja buat berlindung di glue wall ya. Karena tadi musuhnya di sebelah kanan, otomatis di hadapan saya, di depan saya cuy. Nah, di sini saya sambil medkit, sambil untuk mencari si musuh keberadaannya di mana cuy. Nah, karena musuhnya nggak ngeras, kita end dulu, takutnya di repep ya cuy. Musuhnya benar-benar menahan ya. Yang tadi saya ketahui di map ataupun posisi musuh di map itu berada di batu ya. Nah, biasanya ketika musuh nunggu itu nunggu temennya yang satunya lagi cuy untuk ngeras. Jadi ngerasnya tuh bareng-barengan sekarang tuh, nggak satu-satu guys. Musuhnya agak pintar ya, benar-benar pintar sih sekarang. Nah, di sini saya melihat musuh yang di tempat terbuka, jadi saya langsung menembak untuk musuh yang di tempat terbuka guys. Nah guys, biasanya ketika musuh itu sudah dikenokin ya, atau sisa satu orang lagi, itu biasanya panik. Kalian jangan kasih kendor ya. Kalau misalkan kalian kasih kendor, musuhnya bakalan yang namanya nge-repep dan bisa PD lagi. Nah, ketika musuh itu nunggu, itu biasanya ya cuy, gampang buat dikalahkan ya, daripada musuh yang barbar dan pastinya PD dengan
dirinya sendiri, guys. Nah, ketika kalian melawan player misah, hati-hati ya, cuy. Jangan kebanyakan nembak. Nah, karena di sini musuhnya pakai double vector ya, kalian bisa gunain yang namanya glue wall dulu ke depan, lalu kalian menjauh. Jangan sesekali kalian diam di glue wall, apalagi sudah dekat posisinya seperti ini ya. Karena ketika posisi dekat, itu double vector gak ada obat, gak ada lawan, cuy. Walaupun kita pakai senjata yang shotgun 2 atau yang lainnya, karena damage-nya itu lebih tinggi dan pelurunya lebih banyak, cuy. Nah, karena di sini musuhnya itu kabur ya, cuy. Yang tadinya kirain dia mau maju, karena dia pakai double vector, dia pintar ya. Ketika musuhnya itu jauh, dia gak mau ngelawan. Nah, di sini saya langsung aja gunain launchpad-nya untuk bisa menemui musuh yang tadi, cuy. Jadi ke arah atas banget. Nah, biasanya musuh itu lagi nanjak tuh kan di sebelah kiri. Itu kita bisa langsung tembak ya, cuy. Nah, karena tadi musuhnya di sebelah samping kanan ya, cuy, kita langsung aja mendekat dan ada musuh yang baru, cuy, atau mobil yang baru. Di sini saya ke batu ya, cuy, agar ketika ditabrak itu nggak kena ya, cuy. Nah, di sini musuhnya pakai double vector ya. Kalian jangan ngeras ke hadapan depannya, cuy. Kalian melebar ke sebelah kiri agar damage-nya tidak terlalu sakit ya. Nah, ketika terlalu lama melawan musuh yang satu orang, dia pasti yang namanya untuk menunggu temannya ya. Nah, di sini temannya datang, saya langsung berpindah haluan, cuy. Nah, karena di sini musuhnya pakai Wukong dan temannya itu ya, cuy, dia mau maju atau mau bantuin temannya lagi, cuy. Nah, kalian yang diwaspadai itu musuh yang double vector. Tiba-tiba datang ke kalian, ke hadapan kalian, itu yang sangat berbahaya ya. Jadi di sini saya langsung aja melebar karena di sini obstacle-nya sangat sempit. Blue wall saya juga sisa dikit ya, cuy. Nggak terlalu banyak. Kalau misalkan lebih dari 10, mungkin saya langsung majuin ya, cuy. Nah, guys, biasanya musuh yang tiba-tiba ngeras, dia itu pakai double vector ataupun pakai senjata yang bagus ya, cuy. Yang tadi di belakang itu biasanya langsung aja buat ngeras karena dia senjatanya jarak dekat ya, cuy. Nah, kalian waspada ya ketika musuh yang tiba-tiba ngeras pakai mobil atau motor, itu sangat berbahaya. Biasanya dia pakai double vector, cuy. Nah, di sini saya medkit terlebih dahulu, guys. Tapi ketika kalian medkit atau ketika kalian berada di glue wall, kalian itu lihat sekelilingnya, cuy. Nah, di sebelah kiri tadi, guys, yang ngeras pakai mobil, biasanya dia pakai double vector ya. Nah, di sini saya terlihat beberapa ya detik ya untuk terlihat pergerakannya. Jadi saya langsung aja menembak musuh yang pakai double vector karena dia gak bakalan menembak balik ya ketika jaraknya yang sangat jauh, guys. Nah, ketika sisa satu ya kalian majuin dan kalau bisa ada granat, kalian granat, cuy. Nah, ketika sekarat ya baru kalian langsung aja buat kalahin ya, cuy. Nah, akan tetapi ada lagi musuh yang mau nabrak saya, cuy. Gimana sih ketika kalian lagi perang terus ada lagi, cuy. Kalau kalian setuju, kita bahas video ketika kalian ditabrak terus menerus, cuy. Kalian komentar di bawah ya. Nah, guys, saya memanfaatkan mobil ini untuk yang namanya ketika saya menembak mobilnya dan udah meledak ya, cuy. Di sini saya tidak bisa ditabrak dan juga kita bisa langsung menembak ke musuh yang di depan ya, cuy. Nah, ketika kalian menembak si musuh itu belum mati, kalian itu tarik mundur ke belakang. Dan pastinya kalau misalkan kalian pede dengan aim kalian, kalian bisa adu aim dengan musuhnya, cuy. Nah, itu dia, guys, ya, tips dan triknya menurut kalian gimana sih, cuy? Kalian komentar di bawah ya. Kita bahas video apa lagi, cuy? Atau kita bahas yang namanya ketika kita ditabrak berkali-kali tetapi kita bakalan menang, cuy, ataupun bisa menangnya gimana sih ketika kita ditabrak tiba-tiba ada musuh lagi, gimana buat cara menangnya? Kalian komentar di bawah. Kalau kalian setuju, kalian komen setuju di bawah ya, cuy. Oke, saya Gusti Regar, cabut dulu, boy.